thank you. Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sahabat ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Bagaimana panggilan Tuhan boleh menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang maha penyayang, maha pengasih. Kami datang ke hadiratmu Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kasih karunia yang menyelamatkan kami. Dan melalui iman, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan di akhir zaman ini. Bapak yang baik, kami membutuhkan sangat amat akan Kuasa Roh Kudus, Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, memfokuskan mata hati kami kepada Kristus yang ditinggikan. Biarlah pemikiran kami, keinginan-keinginan kami boleh diselaraskan dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami pimpin kami dalam pelajaran ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik. Puji Tuhan oleh karena kesempatan pada Sabat ini kita boleh bersama-sama belajar kembali melalui Alkitab kita. Di Kejadian pasal yang ke-12 sampai yang ke 12. Kalau Saudara-saudara tidak memiliki buku sekolah sahabat, silahkan untuk menghubungi Hope Channel. Anda boleh mendapatkan, ataupun Anda bisa download aplikasinya. Anda bisa cari di, uh, Anda punya HP Android ataupun iOS, sekolah sahabat Anda bisa temukan, Anda bisa dapatkan secara gratis, cuma-cuma. Anda juga bisa dapatkan online, cari aja di Google, sekolah sahabat, dan Anda bisa mendapatkan dan belajar bersama-sama dengan kami di dalam buku Kejadian. Buku kejadian ini sangat menarik karena di sini bercerita mengenai Abraham. Saya mau baca bagaimana um, penulis buku Ibrani di Perjanjian Baru berbicara mengenai Abraham. Ibrani 11 tadi kita sudah baca ayat 8-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia ditinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Lihat di sini dia tinggal di kemah. Ayat 10 sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani lek leka katakan. Pergi. I will go. Aku akan pergi. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dia pergi. Meninggalkan kenyamanan kampung halamannya meninggalkan semua yang dia miliki. Dia pergi kemana Tuhan suruh dia untuk pergi. Dan kemanapun dia pergi, di tempat dia tinggal, meninggalkan segala masa lalunya, dia menemukan dirinya sebagai orang asing. Bahkan di tanah kanan dunia yang Tuhan sudah janjikan bagi dia, dia tetap tinggal di dalam tenda karena dia menunggu tanah Kanaan yang dirancang, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia menanti-nantikan kota yang Tuhan sudah janjikan yaitu Kanaan surga. Adakah kita seperti Abraham meninggalkan masa lalu kita dan bahkan pada panggilan kedua Tuhan, kita baca di dalam pelajaran kita di Kejadian pasal yang ke-19, kalau nggak salah, Tuhan panggil lagi Abraham untuk pergi mengorbankan anaknya. Kalau tadi dia sudah meninggalkan masa lalunya, meninggalkan kampung halaman yang menuju ke negeri yang dia tidak ketahui, sekarang dia juga dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan masa depannya, mengorbankan anak satu-satunya anak yang dijanjikan Tuhan. Anak perjanjian. Inilah Abraham, bapa orang percaya. Namun kita akan pelajari hari ini. Bahkan di dalam kehidupan Abraham yang kita panggil bapa orang percaya ada kejadian-kejadian bahkan kejatuhan yang patut kita pelajari dengan seksama. Oleh sebab itu, pada sabat yang kudus ini, hari Sabtu sabat yang kudus ini, kita akan bersama-sama belajar dari kejadian pasal 12 sampai 14. Kehidupan Abraham berserta dengan keluarganya, termasuk Lot. Ya, kita akan belajar nanti bagaimana Abraham pergi meninggalkan. Sedangkan Lot dengan keluarganya dia tidak bisa meninggalkan Sodom dan Gomora. Bahkan istrinya, walaupun meninggalkan Sodom dan Gomora, ternyata Sodom dan Gomora tetap tinggal di dalam dia. Sehingga dia menjadi tiang garam. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Karena kesempatan ini, sahabat yang indah ini, kita memiliki tamu spesial. Sudah tidak asing bersama dengan Hope Channel. Kita bersama-sama pada sahabat ini ...dengan pendeta Dr. Doni Krisutianto. Kami shalom pendeta, selamat sahabat. Shalom, selamat sahabat. Uh, pemirsa Hope Channel dimanapun berada, selamat sahabat. Uh, saudara Edmond. Suatu kesempatan yang baik, uh, boleh belajar bersama dengan pendeta sahabat ini. Pelajaran kita pendeta penuh dengan hal-hal uh, yang uh, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan tuntunannya... Namun di pelajaran ke-6 ini dalam buku sekolah sahabat kita di Kejadian 12 sepertinya ada sebuah bagian baru di dalam kejadian ya. Karena kalau e, terakhir itu kayaknya Tuhan berbicara kepada manusia itu waktu Nuh ya. Lalu sekarang ada sesuatu baru lagi terjadi. Kira-kira apa yang e, pelajaran baru ini tuh ya pendeta yang hal istimewa apa di Kejadian 12 ini sehingga kita bisa Uh, pemirsa boleh nikmati bersama dengan kita uh, Baik, uh, terima kasih Bahwa kalau kita melihat Jarak antara Nuh dan Abraham Dari Tuhan berfirman kepada Nuh yang terakhir Itu adalah di dalam kejadian 9 ayat yang ke-17 Ketika itu Tuhan berbicara kepada Nuh Tentang satu perjanjian Yaitu tanda uh, adanya pelangi Tuhan tidak akan meminasakan manusia dengan air bah. Dan itu terjadi sekitar tahun tiga uh, ribuan sebelum masehi. Dan kemudian ketika firman Tuhan itu datang kepada Abraham, ya di dalam kejadian 12 ayat yang pertama, kita dapati bahwa ini terjadi di tahun 2100 sebelum masehi. Jadi kita melihat bahwa kurang lebih ada seribu tahun dari firman Tuhan yang terakhir kepada Nuh dalam kejadian 9 ayat 17, baru kemudian firman Tuhan dalam kejadian 12 ayat yang pertama. Apa yang kita dapat lihat di sini? Bahwa Tuhan itu tidak melupakan perjanjian dengan umatnya. Ketika dia mulai perjanjian anugerah ini di Taman Eden, di dalam kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan wanita ini dan keturunan ular itu, dan di situ Tuhan memberikan jalan kelepasan bagi manusia dari dosa, perjanjian ini terus berlangsung, perjanjian anugerah Tuhan ini, dengan Nuh. Ketika di dalam kejadian 9 ayat 17, bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia dengan air bah. Ini adalah perjanjian anugerah, dan kemudian dilanjutkan dengan Abraham, di mana melalui Abraham Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi berkat, ya, terutama satu uh, keturunan dari Abraham yang kemudian menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan kita tahu adalah Yesus Kristus. Jadi kita lihat di dalam hal ini bagaimana e, hal yang Tuhan ingin kita lihat bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya meskipun setelah ribuan tahun. Demikian juga dengan sekarang ini bahwa meskipun sudah lewat ribuan tahun Tuhan juga tidak melupakan umatnya dan perjanjian anugerahnya tetap. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin, amin. Nah, itu sangat menarik. Nah, pendeta katakan tadi, kita sudah uh, seribu tahun sebelum Nuh, ya, uh, Tuhan berbicara, dan kita sudah melihat toko-toko Alkitab yang begitu banyak, ya, di, di dalam uh, Alkitab ini. Ya, kita bisa melihat ada begitu banyak tokoh. Nah, Abraham disebutkan ada semacam titlenya ya Abraham Bapak orang percaya. <laughs> ya kan? Padahal sebelum-sebelumnya bukannya ada lagi Bapak orang percaya yang lebih sepertinya lebih hebat bahkan ada Henok ya yang ditarik ke surga, ada Nuh yang bawa satu keluarganya bisa uh, masuk uh, selamat ya kan uh, dalam bahtera. Uh, sedang ada, ada 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 begitu banyak lagi yang sebelum-sebelum ini kenapa? Kok Abraham disebut bapak orang percaya, apa yang signifikan di sini, pendeta? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika Henok dan Nuh juga disebutkan dalam daftar pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11, namun di dalam Ibrani pasal yang ke-11 pun kita dapati tempat yang paling banyak dari daftar iman di pasal 11 dari Kitab Ibrani ini. Adalah menulis lebih banyak kepada Abraham, ya, di dalam Perjanjian Baru, khususnya di Ibrani pasal yang ke-11. Betul, sementara semua pahlawan iman ini, Henok dan Nuh, dan sebagainya, menunjukkan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Abraham menunjukkan iman dengan pengorbanan yang berada di luar nalar manusia, hmm. kesetiaan, dan kepercayaan Abraham kepada Allah ditunjukkan dengan kesediaannya untuk memberikan korban yang paling berharga dalam hidupnya, hmm. yaitu anaknya Ishak Sementara yang lain juga menunjukkan imannya, tetapi pengorbanan yang luar biasa kita lihat uh, ditunjukkan oleh Abraham. Karena hal ini sebenarnya juga menunjukkan bagaimana pengorbanan Bapa di sorga dengan mengizinkan anaknya datang ke dunia ini dan mati untuk manusia yang berdosa. Tidak pernah Tuhan meminta satu pengorbanan yang begitu besar kepada manusia seperti kepada Abraham. Dan Abraham jadi contoh yang baik kepada kita karena kita lihat um, Abraham dia jatuh bangun imannya tetapi dia menunjukkan tren iman yang semakin hari semakin lebih baik. Ia menjadi contoh yang baik bagi kita bahwa kita bisa bangkit dari kejatuhan dengan kuasa Kristus melalui Rohnya. Jadi kita lihat uh, di dalam hal ini iman Abraham itu seiring dengan pengorbanan yang dia lakukan, pengorbanan yang cukup besar dan hal ini uh, tentunya menunjukkan bagaimana Allah telah mati bagi kita ya melalui anaknya Yesus. Ini menunjukkan typologi dari bagaimana uh, datangnya Yesus dan mati untuk untuk kita. Amin, amin. Itu adalah gambaran yang sangat menarik dan sangat perlu kita simak dengan uh, baik karena iman itu tadi pendeta katakan bertumbuh ya. Uh, dia perjalanan tren imannya itu menaik, bukan menurun ya. Jadi uh, Tren imannya itu semakin hari semakin kuat, ya. Terima kasih, pendeta. Inilah kenapa dia disebut uh, bapak orang percaya. Dia berikan the ultimate sacrifice, ya, memberikan pemberian yang terbaik dari apa yang dia miliki. Terima kasih, pendeta. Nah, tadi pendeta bilang dia dipanggil Tuhan, ya, dia dipanggil Tuhan, ya, pergi dari sanak saudaranya, ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Tuhan berfirman, "Berfirmanlah, Tuhan, kepada Abram: Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, ini Abraham dipanggil untuk pergi. Ya, I will go. Nah, ini pekabaran kita sepanjang lima tahun ini: I will go. Kita dipanggil untuk pergi. Nah, Abraham ini dipanggil. Untuk mengikuti rencana Tuhan, apa kira-kira pendeta yang penting bagi kita di di zaman now ini? Nih, sekarang eh, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Abraham ini, pendeta? Sehingga kita juga boleh mengikuti teladan iman Bapak orang percaya ini. Ya, baik, terima kasih uh, untuk pertanyaannya. Uh, kita lihat di dalam Alkitab bahwa Abraham... Itu dia tidak ragu bahwa pertama panggilannya itu datangnya dari Tuhan. Jadi, ketika kita menerima panggilan pun, kita uh, harus merasa yakin bahwa itu memang panggilan dari Tuhan. Yang menarik adalah uh, cerita bahwa uh, Yang Maha Kuasa berbicara dengan makhluk yang fana. Ini bukan hanya cerita yang ada di dalam Alkitab, tetapi mitologi Romawi, Yunani, dan Mesir juga semuanya menceritakan hal yang sama, termasuk juga di uh, Babilonia pada zaman itu. Nah, bagaimana Abraham yakin bahwa itu adalah dari Tuhan, ya. dan bagaimana kita yakin bahwa itu juga panggilan yang kita terima adalah dari Tuhan. Orang yang terbiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan sensitif terhadap panggilan Tuhan. Dari mana Abraham tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan? Ketika Allah yang memanggil, Dia akan membuat kita mengerti bahwa Ia sedang memanggil kita. Apakah orang itu eh, dia takut akan Tuhan atau tidak, tetapi eh, kita dapati di dalam Alkitab bahwa Tuhan membuat orang itu mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Contohnya di dalam kejadian 12 ayat yang pertama kita dapati bagaimana dikatakan dalam Alkitab berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya. Abram uh. tahu bahwa yang berbicara kepadanya adalah Tuhan. Kemudian dalam Jeremia 1 ayat 2 ke kemudian dikatakan di dalam Alkitab datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi yang menerima firman tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Nah, bagaimana ini orang yang percaya? Bagaimana dengan orang yang yang tidak percaya? Ketika Yesus sedang diadili pada waktu itu di dalam Matius 27 ayat 19, eh ketika Yesus sedang diadili di pengadilan Romawi Pilatus di dalam Matius 27 ayat 19 dikatakan, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Jadi, istri Pilatus yang bukan orang percaya sekalipun dia tahu bahwa pesan yang dia terima itu datang dari Tuhan dan dia mengamarkan kepada suaminya jangan campuri perkara orang itu sebab oleh karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi kita juga dapat lihat contoh lain seperti Tuhan membuat Firaun mengerti bahwa tindakannya adalah salah ketika ia mengambil Sarai dari Abraham dalam Kejadian 12 ayat 16 sampai 17. Jadi ketika uh, Tuhan memanggil kita, dia akan membuat kita mengerti bahwa itu adalah dari Tuhan. Pertanyaannya yang berikutnya adalah bagaimana dengan respons kita? Karena respons ini yang menentukan. Nah, respons kita kepada panggilan Tuhan ini yang uh, membuat seseorang itu akan kelihatan apakah dia ini betul-betul uh, percaya. Kepada Tuhan, karena dia sudah tahu panggilannya dari Tuhan atau tidak. Nah, sekarang, kalau demikian, panggilan kepada Abraham itu adalah panggilan seperti apa? Panggilan kepada Abraham adalah untuk mengikuti rencana Tuhan, yaitu panggilan untuk menjadi berkat bagi dunia. Apakah panggilan kita sama? Karena pertanyaannya, bagaimana pelajarannya dengan kita? Apakah panggilan kita sama dengan panggilan Abraham untuk mengikuti rencana Allah? Sama. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jadi, kita juga dipanggil sesuai dengan rencana Allah sebagaimana Abraham dipanggil keluar dari uh, Ur Kasdim dan dari Haran untuk menuruti akan rencana Allah. Nah, apa rencana Allah itu? Rencana Allah yang pertama adalah rencana keselamatan, yaitu bagaimana kita bisa memiliki tabiat seperti Kristus kita dapati di dalam ayat 29 dari Roma pasal yang ke-8. Di sini Rasul Paulus berkata, Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Panggilan Tuhan kepada umat Tuhan adalah memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Dan Petrus juga mengatakan hal ini, bahwa apa arti serupa dengan Kristus? Artinya menaati Kristus sama seperti Abraham itu menuruti panggilan Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua Petrus berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Jadi, rencana Allah adalah supaya kita taat kepada Kristus, dan di ayat ini dikatakan dan menerima percikan darah. Jadi, kita lihat, rencana Allah adalah rencana keselamatan bagi kita yang sudah menjadi percaya. Adalah rencana Allah supaya kita memantulkan tabiat Kristus, dan yang kedua adalah supaya membagikan Kristus yang kita miliki kepada orang lain. Demikian juga dengan Abraham. Abraham ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia telah menerima Allah itu sebagai Allahnya. Dan kemudian dia mau membagikan ini kepada orang lain dengan cara mengikuti panggilan, menaati panggilan Tuhan. Kemana saja Tuhan suruh dan dia menampilkan tabiat Allah di dalam hidupnya sehingga orang lain dapat mengenal akan kebenaran Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Setelah ia mengikuti panggilan Allah dan ia pergi menurut perintah Tuhan, maka Abraham itu menjadi berkat bagi dunia. Ketika kita menerima Yesus dan mengikuti firman Tuhan, menerima panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia, maka kita sedang mengambil bagian di dalam panggilan Abraham untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin, amin. Itu suatu pelajaran yang sangat baik bagi saya. Uh, terlebih ya berbicara mengenai panggilan kita kadang-kadang suka bingung ya Tuhan panggil kita kemana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tapi kita jelas di sini tadi pendeta katakan Tuhan akan memberikan impresi di dalam uh, kehidupan bahkan kepada orang yang tidak kenal Tuhan pun Tuhan bisa kasih suatu impresi bahwa ini kehendak Tuhan jadi uh, tadi pendeta katakan dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan uh, turut Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang diterpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan tadi ayat 29 juga, tadi pendeta sudah sampaikan, semua orang di semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula menjadi serupa dan gambaran anaknya. Nah ini pendeta saya agak sedikit bingung dalam cerita Abraham ini. Kan Abraham dipanggil Tuhan tadi. Abraham dipanggil Tuhan, ke tanah Kanaan. Ya kan dia udah tinggalkan Ur Kasdim, Babylon, ya Babel. Dia udah tinggalkan itu. Dia pergi ke tanah Perjanjian Tuhan di Kanaan. Nah pada saat dia berada di tanah Perjanjian, pendeta cerita ini berakhir ketika ayat 10 dikatakan kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di sebagai orang asing... sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, tadi kalau kita baca... Roma 8 ayat 28... kan Tuhan mendatang kebaikan. Tuhan panggil untuk mendatang kebaikan. Kok di ayat 10... malah di negeri itu... hebat kelaparan. Mungkin ada penjelasan pendeta... kenapa ini terjadi. Pertanyaan yang sangat baik... dan observasi yang sangat baik. Jadi, di sini kita dapati bahwa panggilan Tuhan kepada Abraham itu bukan untuk mendapat tempat yang nyaman, tetapi menjadi berkat bagi orang lain dalam situasi apapun. Panggilan Tuhan kepada Abraham adalah pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada empat kali kata kerja dan satu kali kata benda di dalam kejadian 12 ayat 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa Tuhan memberkati Abraham dan ia akan menjadi berkat. Jadi panggilan Tuhan adalah bukan supaya kita hidup nyaman, tidak, tetapi menjadi berkat bagi orang lain dalam situasi apapun. Kenapa Tuhan mengizinkan kelaparan? Bukan hanya Tuhan izinkan kelaparan, tetapi juga kesusahan yang lain diizinkan terjadi bagi umat Tuhan. Kenapa karena ini untuk menjadi kesempatan bagi umatnya untuk menyatakan Tuhan dengan lebih baik. Contohnya kita lihat tentang orang yang buta sejak lahir. Siapa yang salah? Pada waktu itu murid-murid Yesus datang kepada siapa yang salah? Ya. Karena dia ini kan juga anak Abraham, siapa yang salah? Lalu jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia setiap kesusahan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Itu adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan mujizatnya bagi orang lain. Ketika bangsa Israel kehausan di padang gurun, bukankah dia, mereka juga dipanggil keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan mengeluarkan air dari batu. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam umatnya. Ketika Yesus kelaparan dan juga, dan digoda oleh iblis, dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Kenapa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Kristus dengan ia mengalahkan iblis. Allah dipermuliakan dalam kesulitan dari umatnya, sekalipun itu sangat berat. Tetapi, kalau kita setia kepadanya, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada umatnya. Pertanyaannya kepada kita adalah, ketika kita mendapat panggilan dari Tuhan, apakah itu selalu tempat yang nyaman atau tidak? Bukan itu pertanyaannya, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam situasi apapun, Tuhan mau kita menjadi berkat di tempat itu dan memuliakan Tuhan itu maksud panggilan Tuhan kepada setiap umatnya Amin Wah wow. ya, terus terang hari ini mendapatkan suatu inspirasi karena memang pemikiran-pemikiran kita ini Wah Tuhan kok pimpin orang suruh dia pergi ke sana ternyata tadi yang pendeta sebutkan sama seperti itu eh, yang Yesus sembuhkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah ditunjukkan melalui kehidupannya ya dan saya, 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 saya terpikir juga, ada orang-orang yang kadang-kadang, "Wah, dia tinggalkan," katanya, "Sudah enak pekerjaannya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia pergi, naris pergi ke ladang, tempat yang terpencil, segala macam." Dan sekarang dia begini dan begitu, tapi tadi pendeta akan sampaikan supaya pekerjaan Allah, ya tadi, ditunjukkan melalui kehidupannya. Dan kadang-kadang kita juga, ya, pendeta bilang Tuhan tidak panggil kita untuk tiba di kenyamanan. <laughs> itu juga itu satu hal yang sulit ya bagi manusiawi kita. Kita selalu berpikir, wah, kalau Tuhan panggil berarti kita akan hidup enak dan segala macam Selalunya demikian. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Aduh, itu pelajaran yang baru hari ini saya benar-benar uh, merasa lebih yakin bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk supaya kita hidup di tempat penuh dengan susu dan madu sehingga kita bisa enak-enak hidup nyantai-nyantai tidak demikian terima kasih pendeta itu pem, pem, uh, pemaparan firman yang baik dari pendeta kami boleh sama-sama uh, belajar nah pendeta ini menarik dari cerita ini uh, saya nggak tahu ya apa Abraham ini pergi ke Mesir dan segala macamnya ini adalah karena panggilan Tuhan dia suruh ke Mesir saya karena saya nggak temukan Tuhan panggil dia suruh ke Mesir tetapi di sini ayatnya katakan dia pergi sendiri ke Mesir ya kan. Pergilah Abraham ke Mesir. Ya kan nah, ayat 10 tersebut. Ya ini mungkin saya kurang tahu juga. Tapi pada saat dia di Mesir pendeta. Abraham di sini. Bapak orang percaya tadi. Melakukan. Ke... Saya nggak tahu ini apakah disebut. Dosa putih. Atau bohong. Ya white lie kalau bahasa Inggrisnya. <laughs> dia. Dia. Karena dia ketakutan, ini kalau orang Raja Mesir tahu, ini cantik sekali nih, ras pasti akan dibunuh untuk dapatkan istri saya, ya kan? Oh, udahlah, kita kasih tahu sama uh, Raja Mesir ini bahwa bukan istri saya, kamu tuh sepupu saya emang benar juga. Dia kan... sama Abraham gitu loh, paribannya mungkin ini kan. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan nih pendeta, bagaimana uh, apa namanya? kejadian ini kalau kita bisa lihat di kejadian 12 apa namanya apakah ini suatu sikap yang cerdik nah bukankah Abraham berbuat sesuatu yang benar ya sehingga dia nggak mati gara-gara ini gitu loh apakah ini perbuatan yang cerdik Abraham sehingga dia ya tadi ya kan saya tidak sebutkan seluruhnya saya kan hanya ya tadi tidak menyampaikan bahwa dia juga istri saya hanya saya sampaikan bahwa dia ini sepupu. Nah, pendeta mungkin ada pandangan terkait ini. Apakah eh, tanggapan kita mengenai hal ini? Adakah ini sikap cerdik ini kita butuhkan di zaman sekarang? Ya, ini cukup eh, menarik pertanyaannya. Um, dan um, Sarai adalah saudari Tiri, ya satu bapak tapi lain ibu. Jadi ini saudari Tiri. Bukan sepupu. Oh ya uh, saudara kiri ya. ya. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam... Uh, apakah kita cukup dengan cerdik? Alkitab menyatakan kepada kita harus lengkap. Tidak cukup hanya cerdik. Di dalam Matius 10 ayat 16, uh, Tuhan Yesus berkata, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu... Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan hmm. tulus seperti merpati. Jadi, tidak cukup hanya cerdik, tapi juga harus apa? Tulus. Nah, jadi dengan demikian kita dapati kita belajar Abraham seperti yang saya katakan sama dengan kita. Dia juga ada kelemahan. Nah, kita memiliki firman Tuhan itu kelebihannya. Yang kita bisa baca setiap hari, tidak dengan Abraham bayangkan antara Nuh dengan Abraham aja beda seribuan tahun. Nah, bagaimana mereka hanya mengingat apa yang Tuhan pernah katakan? Kelebihan mereka Tuhan berbicara langsung dengan mereka. Mereka mendengar suara Tuhan cara langsung. Tetapi uh, Tuhan tidak sesering yang kita pikirkan. Apa tiap hari Dia berbicara langsung dengan mereka tidak? Tetapi kelebihan kita adalah kita memiliki Firman Tuhan yang kita dapat ambil prinsip-prinsipnya untuk menuntun kehidupan kita. Nah, bagaimana untuk mengerti akan hal ini? Seperti tadi yang Alkitab katakan, tidak cukup hanya cerdik, tapi juga harus tulus. Demikian juga dalam bisnis, ya, contohnya dalam menawarkan barang, kita juga tidak harus bohong. Ya, contohnya barang ini harganya berapa ketika pelanggan e, bertanya, lalu kita jawab seribu, lalu ketika pelanggan katakan, "Ah, harganya terlalu mahal." Bagaimana kalau delapan ratus saja, delapan ratus rupiah? Contohnya, ya, tidak perlu kita katakan, "Oh." Saya aja belinya harganya 800, padahal dia beli 700, ya. Cukup katakan, wah, kita tidak bisa memberikan dengan harga tersebut." Jadi, artinya kita di dalam bisnis atau dalam apapun, kita cerdik tetapi juga kita harus tulus, ya. Tidak harus dengan berbohong atau uh, ya, dengan melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana bisa Ya, minta hikmat dari Tuhan untuk supaya kita dapat melakukannya dengan benar, yaitu cerdik dan juga tulus, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu ternyata tidak lengkap, ya, hanya cerdik tapi juga tulus. Tulus itu artinya kita harus mengatakan yang benar, ya, sesuai dengan uh, apa namanya, sesuai dengan kebenaran yang ada. Pendeta ini uh, just intermezzo, nih, pendeta, saya kepikiran. Uh, si Sarai itu kan umurnya 65 tahun ya, waktu dia pergi ke Mesir nih. Dan di umur 65 tahun, ya saya pikir, masih ada loh, raja yang pengen dengan dia gitu loh, melihat dia cantik. Ada nggak rahasia kinclongnya si Sarai ini, pendeta? <laughs> Mungkin nih para ibu-ibu, apa yang membuat dia itu cantik sekali gitu loh ada nggak rahasia kecantikan nih, supaya kita juga uh, kalau di kejadian 12 ayat eh, 14 sampai 15 bahkan dikatakan ketika penggawa-penggawa melihat sarai mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun <laughs> artinya ini dia cantik sekali kan dipuji gitu loh ada pendeta kira-kira tips cantik <laughs> rahasia yeah. Yeah. Kalau tips kecantikan ya harus tanya sama orang yang ahli kecantikan. Tetapi ini yang saya mau lihat bahwa kita membawa peristiwa ini pada zaman kita. Padahal kalau kita umur kita ya umur 70 kalau kuat 80, iya kan? Ya, tetapi bagaimana dengan Abraham? Zaman Abraham itu umurnya beda dengan kita. Abraham mati umur 175 dan Sarah mati umur 127. Ya, dalam kejadian 23 ayat 1 kita dapati bahwa dia mati umur 127. Jadi, kalau menurut saudara Edmond, kalau Alkitab katakan umur kita 70 kalau kuat 80. Berarti kalau separuh dari 70 itu ada 35. Ya kan? Kalau 80 itu kan 40. Masih nggak ada wanita yang cantik di usia 35, antara 35 sampai 40? Masih, masih. Nah, Nah, sekarang kita lihat rata-rata uh, umur mereka itu berapa. <laughs> Jadi kalau Abraham mati 175 dan Sarah 127, uh, taruhlah separuh umurnya Sarah. Taruhlah dia 127, itu separuhnya 60-an. Iya kan? Ya, sekitar 63 sampai ya, 64. Nah. Jadi, taruhlah seperti sekarang ini. ya. Jadi kalau diibaratkan dengan zaman kita adalah sekitar umur 35 sampai 40. Nah, jadi masih cerita ini masih masuk akal. Karena ada yang mengatakan ini tidak masuk akal. Tidak. Kalau kita melihat bahwa uh, uh, usia zaman itu dan zaman sekarang, jadi Sarah kalau kita uh, secara kasar menghitungnya, ya antara rata-rata 35 sampai 40 tahun. Nah sekarang Pertanyaan intinya adalah bagaimana apa rahasia dari kecantikan. Nah Alkitab mengatakan tentang bagaimana uh, cantik menurut Alkitab. Di dalam Imamat 11 ayat 22, Alkitab mengatakan seperti ini. Seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Jadi artinya uh, karakter... Ini yang paling penting bagi seorang yang dikategorikan cantik di dalam Alkitab, itu di dalam Kitab Amsal. Nah, Amsal ini kan ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo ini orang yang ahli dalam kecantikan. Kenapa? Karena dia punya seribu, ya, seribu istri. Ya. Jadi, kalau dia sudah bilang apa yang cantik, berarti ini kan semua anak raja, ini rata-rata eh, dia eh, pernah jadi istrinya pada zaman dia. Ya, 700 istri, 300 gundik. Kita bisa bayangkan uh, bagaimana expertnya si Salomo ini dalam hal kecantikan. Tetapi apa yang dia bilang? Perempuan cantik yang tidak susila itu seperti anting-anting emas, nampaknya indah, tapi di junggur babi. Nah, kemudian, Prof uh, Amsal 31 ayat 30, uh, dia memberikan kesimpulan Ya, ini menurut Salomo, raja yang sangat doyan dengan wanita cantik. Ini dia mengatakan kesimpulannya di pasal yang terakhir dari Kitab Amsal: "Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Hmm. Jadi, kecantikan itu adalah kepada karakter, ya, kepada uh, bersifat... Kerohanian yang menunjukkan bagaimana tabiat Tuhan. Ini yang bersifat long lasting. Kalau kita lihat uh, berapa banyak mereka yang menikah yang apakah suaminya tampan, istrinya cantik, yang kemudian berpisah. Alasannya apa biasanya? Uh, sepele, tidak cocok. Ya, ini adalah tidak match secara karakter. Dan demikian juga. Kita melihat, kadang-kadang, kenapa ini suami yang gagah, kok mau dengan istri yang biasa, dan sebaliknya, istri yang cantik mau dengan uh, suami yang biasa. Itu lebih kepada karakter yang ditunjukkan, bagaimana hubungan uh, suami istri di dalam komunikasi, di dalam karakter yang saling mengisi, dan satu dengan yang lain. Itu di dalam Perjanjian Lama, ya, apa yang dikatakan oleh Salomo, bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Kita lihat di dalam satu Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Bagaimana ini uh, karakter ini bisa match antara suami dan dan istri. Di dalam ayat yang pertama dalam satu Petrus pasal yang ketiga dikatakan, "Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Hmm. Jadi behavior, perilaku ya, karakter ini yang lebih diutamakan. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi karakter ini lebih kuat berbicara daripada kecantikan fisik. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut" memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah ayat yang keempat tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah jadi kecantikan karakter bukan hanya Uh, dikatakan oleh Salomo, "Tapi juga ini berharga di mata Allah, yaitu kecantikan karakter yang mencerminkan karakter Kristus." Ayat yang kelima: "Sebab demikianlah caranya, perempuan-perempuan yang kudu bulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya." Sama uh, ayat yang keenam ini, hubungannya dengan Sarah. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, jadi kita lihat, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, jadi kecantikan Sarah adalah kecantikan karakter. Demikian juga dengan kecantikan wanita Kristen yang diharapkan oleh uh, pria Kristen, tentunya adalah. Kecantikan karakter di dalam Alkitab itu secara seimbang menyebutkan, uh, "Tadi saya membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan kecantikan secara karakter. Meskipun kalau lihat di dalam buku Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo, juga Salomo menggambarkan bagaimana kecantikan fisik seorang wanita secara sangat gamblang. Ya. Jadi, di saat yang lain dia tulis dalam, uh, dalam Kitab Absal." Bagaimana kecantikan itu adalah secara karakter. Jadi, dari sini, apa yang kita dapat lihat? Alkitab tidak mempermasalahkan kecantikan fisik. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan dan perlu untuk dirawat. Kita dapati di dalam Kidung Agung Salomo menuliskan itu, dan namun, apabila kita memperhatikan kecantikan fisik. Kita harus lebih memperhatikan kecantikan rohani, yaitu karakter yang menyerupai Kristus, karena ini yang kita bawa ke sorga. Biarlah ini kita perhatikan: dua-duanya berjalan, kecantikan fisik dan rohani, tetapi yang lebih terutama adalah kecantikan rohani. Amin. Pendeta itu, saya sangat senang. Pendeta, hubungkan ini dengan cerita Sarah, ya, gimana Sarah taat kepada suaminya? Dan memanggil dia Tuhan itu adalah suatu hal yang bagi saya di zaman sekarang sudah sulit ya. Uh, dan bahkan tadi saya baru kali ini membaca 1 Petrus 2, eh 1 Petrus 3, ayat pertamanya dan kedua. Biasanya saya baca hanya ayat ketiga dan keempat, perhiasanmu bukan, tapi ayat pertama itu suami itu menjadi, menjadi terkenal. Oleh karena istrinya juga, <laughs> ini juga menarik ini. Pendeta sampaikan, saya, saya senang uh, ada selalu pembelajaran baru saya juga ter teringat uh, mengenai Musa ya um, tadi pendeta bilang beauty from the inside shines on the outside nah itu karena ini pengalaman Musa juga di dalam Keluaran 34 saya tadi baru buka Keluaran 34 ayat 29 dikatakan ketika Musa turun dari gunung Sinai kedua lo Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah ini pelajaran juga nih buat kita nih. Mukanya kinclong karena dia bicara dengan Tuhan. Ini buat para ibu-ibu yang senang menjadi kinclong. kita harus sering-sering kita dengan Tuhan supaya kita kinclong, ya kan? Bercahaya mukanya. Terima kasih pendeta tadi pemaparannya menarik. Oh, iya. uh, satu lagi yang supaya seimbang ya, nah. jangan hanya kepada wanita. Oh iya, iya. Karena setelah ayat tadi yang saya baca, ayat berikutnya langsung kepada para pria, ya. Hmm. Jadi, kita lihat nasihat yang sama di juga dikatakan kepada para uh, suami, yaitu bagaimana mengasihi istri dan menghargai kelemahan wanita, itu dicatat di dalam Alkitab juga. Jadi harus seimbang. Uh, bagaimana seorang istri dapat menampilkan kecantikan rohaninya secara terus-menerus? Itu harus mendapat dukungan dari suami juga yang menghargai, menghormati, dan kemudian membimbing dia uh, kelemahan dari istri untuk menjadi lebih hari lebih baik me uh. menutupi uh, atau bersama-sama. Kita bertumbuh dalam tabiat seperti Kristus, baik suami maupun istri, ini akan menunjukkan uh, di dalam rumah tangga akan menjadi lebih kuat, dan juga bagi uh, suami, istri akan kelihat kelihatan lebih menarik, terutama secara rohani. Amin, Pendeta. Benar, itu tadi satu uh, Petrus 3 ayat yang ketujuh ya, jadi kita harus hormati yang lebih lemah ya, uh, dan ayat ke-8 seia sekata pada akhirnya. Terima kasih, Pendeta. Yang berikutnya ini kita masuk ke cerita uh, kepada uh, Lot ya. Karena kalau kita baca di dalam kejadian 3 ayat 15, Lot itu ikut bersama-sama dengan Abram. Juga dia mempunyai domba, lembu, dan tentunya kemah ya. Nah, ini berbicara mengenai Lot di uh, kejadian pasal yang ke-13 ini. Siapa ini Lot? Dan apa yang terjadi sehingga Lot ini apakah... Uh, bagaimana lot ini menjadi ujian tabiat bagi Abraham ya karena, karena kalau kita lihat ini ke, uh, lot ini siapanya Abraham sih kok harus segitunya gitu loh uh, Akhirnya mereka harus pisah ya kan mungkin pendeta boleh jelaskan uh, bagaimana uh, uh, kejadian ini dan apa kira-kira pelajaran dari uh, lot dan Abraham ini bisa menjadi pelajaran buat kita Oke okay. Jadi uh, Lot itu adalah keponakan Abraham. Ketika mereka masih tinggal di Haran. Uh, di daerah Kalde ya. Uh, mereka tiga bersaudara ini. Uh, Abraham ya. Uh, kemudian Haran. Uh, ya dengan Haran. Kemudian uh, ada satu lagi saudaranya. Kemudian Haran itu mati. Nah ketika Haran mati... Uh, ketika itu Abraham inilah yang bersama-sama dengan Lot e, sepertinya ya dia di, di, diasuh dibesarkan dan kemudian pada waktu dia pergi Lot juga ikut pergi dengan dengan Abraham. Nah masalah yang terjadi antara e, Lot dengan Abraham adalah masalah harta atau kepemilikan. Sebenarnya pertengkaran ini terjadi bukan antara Abraham dan Lot. Tetapi Alkitab mengatakan antara gembala Lot dan gembala Abraham. Ya. Ketika Abraham menjadi kaya, Lot juga mengikutinya. Ya. Menjadi kaya juga, lalu terjadilah pertengkaran ini. Lot diberkati karena ia bersedia mengikuti Abraham dalam menerima panggilan Tuhan. Jadi, eh, berkat Tuhan itu menyusul ketika kita mengikuti panggilan Tuhan. Ada saja pemeliharaan Tuhan. Dan akhirnya Abraham, meskipun dia meninggalkan semua eh, keluarga, tapi kemudian dia diberkati oleh Tuhan. Dan Lot juga yang mengiringi Abraham juga diberkati. Di dalam pertengkaran antara gembala ini, Abraham tidak mau membiarkan pertengkaran ini berkelanjutan. Karena kalau pertengkaran ini berkelanjutan, ini akan mengganggu misinya dalam mengikuti panggilan ilahi. Dia untuk jadi berkat. Gimana dia akan jadi berkat kalau pertengkaran itu terus terjadi? Dia menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat kristiani. Bagaimana caranya? Dengan tidak mendahulukan egonya sebagai orang yang lebih tua atau orang yang bahkan mengasuhnya, Ya, dan orang yang seharusnya mendapat penghormatan yang lebih tinggi. Di dalam hal, -hal ini, Abraham tidak mementingkan diri karena baginya misi Allah yang lebih utama. Oke, okay, Lot, kamu pilih mana yang terbaik? Toh negeri ini Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya akan pilih uh, di tempat yang lain yang membuat kita tidak bertengkar, tetapi justru di mana masing-masing kita dapat menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Dan bukankah menjadi berkat adalah panggilan Tuhan kepada Abraham? Jadi di sini kita melihat bahwa kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Abraham sebisa mungkin itu tidak mengganggu panggilan yang dia terima dari Tuhan, yaitu menjadi berkat. Jadi setiap masalah itu bisa membuat seseorang lebih dewasa dan bagi Abraham tadinya, tadinya dia bahkan mau uh, menyelamatkan dirinya ketika di Mesir. Jadi dia mengaku uh, uh, istrinya ini adalah saudarinya, ya sehingga dia tidak diapa-apakan supaya dia selamat. Tapi pada peristiwa Lot dia tidak mempertahankan egonya sendiri. Dia bertumbuh. Nah, di sini kita lihat setiap kesulitan sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam tabian. Hmm, amin, amin. Ya, ini ini pelajaran yang menarik mengenai Abraham dan Lot. Kalau berpikir-pikir, pendeta um, Abraham ini kan lebih tua ya, Lot ini jauh lebih muda ya, keponakannya Lot ini ya. Dan di dalam Bagaimana Abraham itu membuat suatu keputusan, dia panggil Lot, ya kan? Dia panggil Lot dan uh, dia minta Lot untuk milih bahkan. Ini ini gambaran yang menarik. Um, saya pikir gini juga apa apa uh, dan Lot juga memilih kan? Lot yang pilih gitu dia nggak 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 kalau misalnya keponakan sama pamannya masa kita yang milih duluan gitu lot oh ah, milih dia pilih dia cari tempat yang terbaik gitu loh sedangkan Abraham tuh uh, apa ya rendah hati sekali gitu loh padahal kalau pikir yang punya ternak yang punya semua hamba-hamba itu kan Abraham pastinya ya dan tentunya itu juga salah satu yang uh, menarik bagi bagi saya untuk pelajari lebih dalam tetapi di sini dikatakan bahwa Abraham mengalah, saya pikir ya, ini sifat mengalah. Ini pendeta, kayaknya bukan zaman now deh, pendeta. Karena kalau di zaman now ini, kalau dilihat ya, kita itu selalu harus bilang, "Wah, kita harus ambil segala peluang. Kalau ada kesempatan, masuk di sana, ya kan? Ambil segala kesempatan, ya kan?" Bahkan itu hak. Wah, sekarang orang demo minta hak. Ya kan, nah ini bukan zamannya mengalah di zaman kita. Bahkan kalau bisa saya berada di atas, ya kan? Bagaimana kita itu hidup bisa diserang berhasil? Nah, pendeta apa kira-kira pelajaran nih, pendeta bagi kita nih orang di zaman Now nih bisa belajar dari Abraham, pendeta? Mungkin boleh, pendeta bawa pemikiran kita melalui firman Tuhan. Iya, terima kasih. Satu pemahaman yang baik sekali. Eh, bagaimana kita menerapkan akan hal ini? Apakah sikap mengalah adalah suatu kelemahan dan bagaimana kita bisa sukses di zaman sekarang dengan memiliki eh, karakter seperti Abraham? Kita lihat eh, kehidupan zaman Abraham adalah kehidupan yang lebih keras, ya tidak ada aturan yang baku di mana orang itu kuat secara fisik dan militer dia akan menguasai dunia dan pada zaman Abraham juga kita dapati Abraham dengan keadaan hukum rimba pada waktu itu dia masih dapat menunjukkan karakternya yang menunjukkan karakter Kristus nah sekarang hal pertama yang harus kita lihat di dalam hidup ini adalah apa prioritas kita? Apa panggilan kita dalam hidup ini? Kalau prioritas atau panggilan hidup kita adalah dunia ini, maka ya itu seperti tadi, kita akan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. Kalau memang prioritas hidup kita adalah dunia ini. Hmm. Tetapi, kalau prioritas kita adalah Kristus, maka, sama seperti Abraham, bahwa selagi kita tidak kehilangan Kristus, sebenarnya kita tidak kehilangan segalanya, karena Kristus adalah segalanya bagi kita. Manusia itu mencari kehidupan yang dihormati di dunia ini, disegani, dan hidup berhasil menurut ukuran dunia ini. Tetapi, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Rasul Paulus mengatakan. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen hidup kita ini adalah hidup bagi Kristus. Ini adalah prioritas kita. Kesempatan apapun yang membuat kita hidup jauh dari Kristus, maka itu bukanlah kesempatan kita sebagai orang Kristen. Kesempatan kita sebagai orang Kristen adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Di dalam ayat 22 dikatakan di dalam Filipi pasal yang satu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, hidup bagi Kristus adalah kita bekerja bekerja yang memberi buah, memberi menjadi berkat. Ini kata lain dari Rasul Paulus yang mengatakan menjadi berkat, menjadi buah, memberi buah bagi orang lain. Bagi umat Tuhan, kita dapat menggunakan semua peluang, kesempatan dan hak yang Tuhan berikan, namun kita menggunakannya atau melakukannya tanpa kehilangan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sikap mengalah bukannya sikap yang lemah. Tetapi, kalau untuk memenangkan orang, kita mengalah, maka karakter mengalah adalah sebuah kekuatan itu untuk mencapai tujuan. Jadi, kadang-kadang dalam hidup ini, kita itu memang uh, mengalah, tapi untuk memenangkan orang dalam menginjilkan kita begitu. Terenkari kita mengalah mengelus dada sabar untuk memenangkan orang. Ketika kita mengalah untuk satu tujuan yang lebih baik, maka mengalah itu adalah suatu kekuatan karena kita dapat mengendalikan diri. Jadi di dalam hidup ini kita dapat menggunakan uh, sifat mengalah seperti Abraham untuk suatu tujuan yang yang lebih besar. Dan minta hikmat dari Tuhan. Kapan? Pada saatnya kita menggunakan hal ini, sifat mengalah ini, dengan cara yang bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pendeta itu penjelasan dari firman yang sangat baik. Saya senang, saya catat ayat-ayat <laughs> yang pendeta berikan karena sulit zaman sekarang uh, untuk mengalah itu ya. Tapi tadi pendeta katakan hal yang tepat di sana sesuai dengan... Uh, apa tadi di dalam Filipi 1 ayat 22 kita bekerja itu untuk mem memberi memberi buah ya. Tadi disampaikan ini ini sulit zaman sekarang kita untuk mengerti dan kebijaksanaan untuk mengalah itu datangnya hanya dari Tuhan. Terima kasih pendeta itu itu sangat 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 baik dan sangat benar. nah dalam kehidupan sekarang uh, sulit untuk melihat yang demikian tapi umat Tuhan harus menjadi Uh, terang bagi orang lain. Terima kasih pendeta. Nah ini masuk ke dalam tadi lot yang tidak tahu berterima kasih ya, wah oh, uh, nggak tahu dia tahu berterima kasih apa enggak. Tapi dia sepertinya ya lebih lebih condong dia memilih apa yang baik dia pikir ya kan. Wow dia lihat tanah Sodom, wah ini daerah ini penuh dengan uh, kemakmuran ya kan. Dia pilih kemakmuran. Nah, ternyata dia salah pilih. <laughs> Pada saat dia melihat tanah yang dia pikir, "Wah, ini nih makmur nih, negerinya nih." Ternyata Sodom itu menghancurkan dan bahkan dalam cerita ini kita melihat ada sesuatu kejadian di mana uh, peperangan terjadi, ya. Lot terperangkap di sana dan ikut ditawan. Nah, ini perang pertama, kejadian 14 ini adalah perang pertama dicatat di Alkitab. Nah, pada saat terjadi perang, apa yang Abraham harus lakukan? Ada nggak nih pendeta korelasinya dengan keadaan kita zaman sekarang ini? Mungkin kita sudah dengar nggak tahu ini perang dunia ketiga atau bagaimana? Tapi ini uh, sudah terjadi perang ya di Ukrania hari ini. Dan mungkin ada umat-umat Tuhan terperangkap di sana. Adakah? Sesuatu bisa kita lakukan sama seperti Abraham. Ada apa ya kira-kira pendeta yang? Pelajaran dari Abraham yang kita bisa uh, lakukan di zaman ini sehingga kita lebih bijaksana dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Mungkin pendeta bisa berikan tanggapan. Oke, uh, terima kasih uh, untuk pertanyaannya. Uh, dalam kasus Abraham, kita dapati... Uh, baik juga penulis uh, Jacques Dukan uh, dia juga uh, menuliskan bahwa pada waktu Abraham pergi me me menyerang dari pasukan yang menawan Lot dia tidak menghadapi seluruh pasukannya dia fokus untuk menyelamatkan dari Lot nah kembali kepada prinsip panggilan hidup Abraham dan juga panggilan kita Panggilan kepada kita adalah untuk menaati Kristus dalam arti untuk menunjukkan karakter Kristus. Jadi di sini Abraham bukan untuk supaya dia wah sok-sokan bisa menang, tidak. Tetapi tujuannya adalah menyelamatkan Lot, meringankan penderitaan dari umat Tuhan. Ketika Yesus datang yang pertama kali, ya Yude ya. Di tempat dimana region wilayah dimana Yesus berada itu berada di bawah penjajahan Romawi. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan hal-hal yang mengurangi penderitaan orang lain dan yang memberikan pengharapan kepada mereka. Demikian juga ketika orang Israel ditawan di Babel, apa yang dikatakan oleh Yeremia? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ketujuh dikatakan di dalam Alkitab usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di mana kita berada, sekali lagi, panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Untuk menunjukkan akan karakter Kristus dan orang dapat mengambil keuntungan dengan melihat Yesus dalam kehidupan kita mengurangi penderitaan orang lain. Di dalam sejarah kekristenan, ya kita dapati bahwa di 300 tahun pertama kekristenan, dari abad pertama sampai abad ketiga, orang Kristen dianiaya paling sedikit oleh 10 kaisar Roma yang berbeda dalam setiap waktu. Dan apa yang dilakukan orang Kristen di 300 tahun pertama? Melawan? Tidak. Di mana mereka berada, mereka berusaha melakukan seperti yang Yeremia katakan menyejahterakan di tempat di mana ada kesusahan. Demikian juga kita lihat gereja kita. ya dalam Gereja Advent mengalami perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Apa yang kita lakukan? Kita mengirimkan bala bantuan. Meringankan penderitaan sedapat mungkin. Karena itulah yang Yesus lakukan pada abad pertama. Kita melihat satu cerita yang bagus dari Desmond Dos. Seorang Kristen yang tidak mau terlibat Uh, perang ya dan kemudian apa yang dilakukan ya dia meng dia melakukan hal yang luar biasa orang pertama yang tidak mengangkat senjata namun mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika kenapa dia menyelamatkan begitu banyak orang yang bisa dia lakukan sampai ketika saya membaca buku tentang Desmond Doss kesehatannya tidak bisa pulih 100% oleh karena menyelamatkan orang itu Orang-orang yang dia selamatkan, jadi di sini kita dapati bagaimana peran kita tetap tampilkan tabiat Kristus melalui kehidupan kita, melakukan hal yang terbaik sebagai orang Kristen untuk mengurangi penderitaan, mengusahakan yang terbaik bagi kemanusiaan, sambil kita memberikan pengharapan hidup yang lebih baik dalam Yesus, sebagaimana yang Yesus contohkan ketika Ia berada di dunia ini. Amin, bijaksana sekali itu um, firman Tuhan yang tadi pendeta sampaikan. memang benar uh, ini adalah suatu masa yang genting, ya. Uh, antara kita harus angkat senjata atau kita selamatkan orang. Kadang-kadang orang suka bilang, "Wah, kita harus angkat senjata untuk memenangkan." Tapi tadi pendeta sudah sampaikan mengenai cerita Desmond seorang Advent yang setia, tidak mau mengangkat senjata. Dia pergi menjadi medik, ya membawa, menyelamatkan orang, mengangkat. Bahkan saya juga baca itu ceritanya. Uh, dan saya ada nonton filmnya juga Hack uh, Storage kalau nggak salah dia selamatkan bahkan tentara musuh <laughs> sampai itu di di apa namanya di di camp itu mereka bilang oh ini kan musuh kenapa dibantu nah, itu pelajaran juga buat kita bahwa tugas kita adalah menyelamatkan dan bukan untuk membunuh terima kasih pendeta nah Lalu, di dalam cerita ini, pendeta, kita uh, masuk ke dalam cerita Abra Abraham uh, yang memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek. Nah, ini siapa Melkisedek? Kenapa dia berikan sepersepuluh? Apa ini di sini kita bisa pelajari, pendeta? Kenapa kok Abraham tiba-tiba, ini orang yang nggak ada dijelaskan di Alkitab, siapa, apa, dari mana, tiba-tiba, Abraham kasih sepersepuluh sama dia. Apa ini pendeta maksudnya pendeta? Uh, kita lihat di dalam uh, tulisan Alkitab, di dalam kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-18. Ini teks yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Edmond. Di dalam teks Alkitab kita lihat nampaknya Abraham tahu siapa Melkisedek. Karena di situ dikatakan juga Melkisedek itu seorang raja, Raja Salem. Salem dalam bahasa Ibrani adalah uh, damai, damai sejahtera, shalom, ya, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam, Allah yang Maha Tinggi. Saya me melihat background. Dari zaman Abraham. Bagaimana dengan uh, tight ini, uh, perpuluhan ini? Perpuluhan ternyata adalah satu kebiasaan yang sudah ada uh, sebelum bahkan zaman Abraham di Ancient Near Eastern uh, uh, Timur Dekat ya di dalam culture mereka sebelum. Uh, Tahun 2100 sekalipun zaman Abraham itu sudah ada orang itu membawa kepada mereka punya kuil dan ada imam dan mereka membawa tait apakah itu kepada raja ataupun kepada uh, imam dari agama mereka. Nah di sini uh, Abraham tahu bahwa ini adalah seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Jadi itu sebabnya dia memberikan persepuluhan untuk sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Karena dia tahu Melkisedek ini adalah seorang imam yang Allah yang Maha Tinggi. Dia memberikan uh, satu persepuluhan sebagai pengakuan bahwa apa yang dia alami, keberhasilan yang dia dapatkan itu semata-mata oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya nanti ketika uh, raja Sodom ya berusaha untuk menukar dengan harta bendanya dan dengan orang-orang yang membawa Abraham kepada kemenangan, um, Abraham tidak mau. Ya, kenapa? Karena dari sini dia hanya mau meninggikan Tuhan. Kalau orang-orangnya diambil oleh raja Sodom, maka Kemudian Raja Sodom dapat mengambil kredit bagi dirinya sendiri, tetapi tidak. Perpuluhan menunjukkan pengakuan Abraham bahwa keberhasilannya adalah karena pimpinan dan berkat Tuhan. Jadi, uh, inilah yang sebenarnya pelajaran yang Abraham mau tunjukkan kepada orang-orang yang berada di luar keluarganya. Karena dia orang yang terpanggil oleh Tuhan. Dia tunjukkan karakter yang baik ini. Sehingga orang kemudian segan. ya Dan melihat bahwa ada Tuhan yang memimpin Abraham kemana saja dia pergi. Wow, menarik nih pendeta tadi sampaikan ya. Karena ada kaitannya ternyata. Eh, bagaimana Melkisedek ini dia memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek dan dia tidak mau menerima tadi seperti pendeta sampaikan dari raja Sodom ayat 21 kejadian 14 ayat 21 waktu raja Sodom pada udah kasih tahu, udah kasih sama dia. Oke, okay, ambillah untukmu harta benda. Saya pikir ini kan udah disuruh sama raja Sodom. Tapi benar yang pendeta sampaikan tadi melalui firman kejadian 14 ayat 22 tetapi kata Abraham kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi bukan manusia yang membuat Abraham menjadi kaya, tapi Tuhan. Bagaimana Abraham mengakui Tuhan tadi, pendeta katakan, Abraham kembalikan kepada Tuhan sepersepuluh yang adalah milik dia. Semua yang diberikan adalah datang dari Tuhan. Terima kasih pendeta. Ini uh, pelajaran yang menarik. Saya ingin sekali belajar lebih banyak tapi waktu kita tinggal 7 menit. Dan saya ingin kita belajar sedikit terkait uh, kejadian 12 ayat 2 ini di mana Abraham itu dipanggil Tuhan dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2 dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Mungkin pendeta, adakah korelasinya janji Tuhan kepada Abraham untuk saya hari ini? Mungkin pendeta bisa bisa bawakan kepada kita pada untuk menutup sebagai summary. Oke, okay. ya yeah. baik. Sekarang coba kita buka. Uh... Roma 9 ayat 7 dan 8. Kita melihat apakah uh, janji Tuhan kepada Abraham juga menjadi bagian bagi kita. Dan kita lihat Roma 9 ayat 7 dan 8 di dalam Alkitab dikatakan. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ya, tidak semua yang keturunan Abraham lahiri ya, itu adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Apa maksudnya? Apakah uh, anak secara isyak secara literal ini yang dikatakan Alkitab ayat yang ke-8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kita adalah keturunan Abraham apabila kita adalah anak-anak perjanjian. Kita kita dapat melihat di dalam Galatia 3 ayat yang ketujuh juga dikatakan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi janji Abraham juga menjadi janji kita. Jikalau kita mempunyai iman yang dimiliki oleh Abraham. Berkat Abraham menjadi berkat kita ketika kita memiliki iman seperti Abraham. Kita adalah anak-anak perjanjian dan disebut keturunan yang benar ketika kita memiliki iman Abraham. Mereka yang menghidupkan iman yang dimiliki Abraham adalah anak Abraham. Jadi, kalau dikatakan, "Bagaimana? Apakah janji ini menjadi bangsa yang besar memberkati engkau?" Uh, membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat, ya, itu menjadi bagian kita ketika kita juga memiliki iman. Abraham, amin, amin. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat di zaman sekarang, dan uh, bagi saya, ini adalah suatu pelajaran yang sangat amat perlu di zaman sekarang. Bagaimana kehidupan Abraham. Tadi pendeta sudah sampaikan. Dari iman kepada iman. ya Bertumbuh. Trennya menaik. Adakah iman saudara dan saya. Di zaman ini. Bisa Tuhan katakan. Oh, pada saat Yesus datang. Sabas hambaku yang setia. Datang masuk. Rumah-rumah Tuhan dimanapun kita berada. Suatu kesempatan baik. Bagi kita boleh belajar. Dan saya senang. Karena pelajaran kita tidak berakhir di sini, pendeta ya, di sahabat-sahabat mendatang kita akan belajar lagi mengenai Abraham, keturunannya, dan bahkan bagaimana bangsa Israel menjadi pemenuhan daripada janji Tuhan. Engkau akan seperti uh, pasir, bintang di langit. <laughs> ya, ini pendeta, uh, bagi umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, stay tune, terus belajar bersama dengan kami setiap sahabat setiap hari kudus Tuhan ini kita boleh bersama-sama mengenal siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan memperlakukan dan menuntun. Saya pikir ini pelajaran yang penting juga buat saya pada hari ini bahwa Tuhan menuntun umatnya. Tuhan buka jalan, Tuhan tutup jalan, Tuhan tunjukkan kemana uh, umatnya harus berjalan. Terima kasih pendeta. Uh, suatu kesempatan baik kita boleh belajar dari Firman Tuhan, kita boleh sama-sama Dipersiapkan memiliki karakter Tuhan tadi, seperti Abraham, memiliki kerendahan hati, ketulusan tadi. Pendeta sudah sampaikan, ya, uh, walaupun dia harus cerdik seperti ular. Ya, terima kasih pendeta, oleh karena kesempatan uh, saat ini, saya mau meminta pendeta untuk menutup kita dengan doa. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami tujuan hidup kami yang tertinggi adalah untuk supaya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya hari demi hari ketika kami mengikuti Tuhan dengan segala tantangan yang kami hadapi, kami tetap berdiri sebagaimana Abraham itu tetap setia apapun yang terjadi. Sehingga, dengan demikian, kami juga menikmati berkat-berkat Abraham, sebagaimana yang Tuhan berikan kepadanya, berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami. Dan terlebih lagi, kami akan bertemu dengan Abraham di dalam kerajaan sorga, dan kami saling bertukar pikiran, kami saling bertukar pengalaman, bagaimana nikmatnya hidup di dalam Tuhan, dan kiranya pekabaran ini menjadi. Satu kekuatan bagi kami untuk tetap setia sampai akhir di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Umat Tuhan, dimanapun berada, stay tune. Kita lanjut ke acara berikut. Tuhan memberkati, selamat Sabat. Shalom.